Kami ajak Anda memacu adrenalin di Sport Water, wisata Tanjung Lesung yang berada di Pandeglang, Banten, yang dapat menjadi destinasi wisata bersama keluarga di perayaan Idul Fitri kali ini. Dan berikut perjalanan Mahathir Mohamad dan juru kamera Bayu Septian dan Angga Yosua menikmati destinasi wisata saat libur Lebaran. Saya berganti pakaian nih untuk mencoba dari water sport yang ada di Lalasa, Tanjung Lesung. Kita akan coba speedboat kali ini. Baju pelampung sudah siap, waktunya beraksi. Wuhuu, sensasi yang luar biasa. Meski pemula, saya bisa bebas melaju di pantai Lalasa, Tanjung Lesung tanpa rasa khawatir. Arena ini memang dikhususkan untuk water sport. Saya pun bebas untuk bermanuver sesuka hati. Arena water sport yang berada di Lalasa ini juga menyajikan pemandangan laut lepas yang indah dan dapat dinikmati bersama keluarga. Puas bermain jetski, saya mengunjungi destinasi lain di Tanjung Lesung. Saya menemui sejumlah pengrajin kayu rumahan. Pengrajin kayu di Desa Tanjung Jaya, Pandeglang, Banten ini berfokus pada karya-karya seperti piring, talenan, kursi, hingga meja. Semua karya ini terbuat dari kayu jati dan kayu mahoni yang dapat ditemui di Desa Tanjung Jaya.